Akan ambil satu laras, lanjut. Udah lama syuting masih bingung blocking aja lu. Maaf pak bos. Oke, Erik bentar lagi akan bagiin gulungan kertas di dalam fishbowl ini. Totalnya cukup untuk kalian semua, nanti masing-masing ambil satu. Cuman ngambilnya hati-hati, jangan asal ngambil. Ambil yang menurut kalian isinya adalah gambar bintang. Kalau mau main lagi di babak yang terakhir, namanya babak endgame. Persyaratannya harus dapat yang gambar bintang. Yang gambar bintang soalnya cuma satu dari beberapa gulungan. Dan yang boleh ngambil duluan selalu peserta dengan hadiah tertinggi setiap episodenya. Dan hari ini ada Mas Putra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Ya, oke. Silakan ambil satu laras. Lanjut. Udah lama syuting masih bingung blocking aja lu. Maaf pak bos. Oke, nanti dibukanya bareng-bareng ya. Setelah semuanya pegang, silakan dibuka. 3, 2, 1. Tunjukkan ke kamera apapun yang kalian dapat. Putra dapat bintang. Mas Putra yang dapat. Pak Guru. Wah. Main lagi Pak Guru. Yang lain mohon maaf ya, silakan kembali ke posisi masing-masing. Luar biasa tangan Anda, feeling Anda luar biasa, cukup tajam. Oh, istri lagi hamil. Doa ini rezeki anak ini. Mudah-mudahan dapat rezeki tambahan nanti di babak endgame. Tepuk tangan untuk Mas Putra. Oke, sebelum kita bermain kali ini, mari kita lihat hadiah-hadiahnya terlebih dahulu. Semua hadiah ada di dalam tirai, mari kita buka tirai. 1, 3, 2, 1. Selamat datang di tirai 1. Ada berbagai macam hadiah menarik yang bisa Mas Putra bawa pulang. Semoga beruntung Mas Putra. Lanjut, sekarang kita buka tirai 3. 3, 2, 1. Di tirai 3 juga terdapat banyak sepeda motor yang bikin Mas Putra kayak rame-rame. Good luck Mas Putra. Tapi kalau tadi Anda bilang istri sedang mengandung, nanti kalau udah punya baby sih enakan naik ini nih. Kita buka tirai 2. 3, 2, 1. Ini dia hadiah terbaik hari ini. Satu unit mobil senilai 226.200.000 rupiah. Semoga berhasil Mas Putra. Itulah semua hadiah yang ada di babak endgame hari ini. Mudah-mudahan salah satunya berhasil dibawa pulang. Mari kita bermain di babak endgame. Saya jelasin aturan mainnya dulu. Kita main menggunakan piramida besar bertuliskan angka 1 sampai 30. Isi angka ini adalah hadiah-hadiah yang tadi kita lihat. Dan juga zong yang menyebar di beberapa angka untuk menjadi jebakan dalam permainan. Baik. Tapi permainannya ada 5 level. Ini level 1, 2, 3, 4, dan level terakhirnya level 5. Cara mainnya, tiap level pilih satu angka. Kalau dapat hadiah, baru boleh lanjut ke level berikutnya. Tapi berhenti pun juga nggak masalah setelah dapat hadiah. Ya. Jadi Anda punya wewenang untuk memutuskan mau berhenti kapanpun. Cuman kalau mau ngincer hadiah mobil, adanya di level terakhir. Itu dia. Halo. Udah siap? Siap. Oke, level 1. Ada 1 sampai 4, nomor berapa yang Anda pilih? Bismillah. 3. 3. Deal? Deal. Deal, oke. Mudah-mudahan isinya hadiah. 3, 2, 1. Hadiah. Nomor 3 hadiah Mas Putra, selamat Anda mendapatkan microwave senilai 3.799.000 rupiah. Mau bawa pulang microwave-nya atau lanjut lagi? Lanjut. Kalau lanjut konsekuensinya microwave-nya harus dihangusin. Bismillah. Deal. Deal. Deal, oke. Okay. Level 2, 5 sampai 9. 7. 7. 7. Deal. 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 Angka yang lumayan sering dipilih. Mari kita buka. 3. 2. 1. Hadiah nomor lagi. Nomor 7 hadiah Mas Putra. Selamat Anda mendapatkan AC portable senilai 4.399.000 rupiah. Mau bawa pulang AC portable atau lanjut lagi? Bismillah, lanjut. Deal.
Deal. Deal. Oke. Okay. Level 3, 10 sampai 15. 15. Bismillah. Ini tanggal kelahiran anak pertama. 13. 13. 13. Berarti yang sekarang mengandung anak kedua. Betul. Oke. Okay. Anak kedua. Meskipun enggak ada kaitannya ya, tapi yeah, memang biasanya pemain tuh lebih mudah mengingat-ingat angka-angka yang berkaitan sama hidupnya. Betul, mudah-mudahan berrezeki. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. 13 yang dipilih. Mari kita buka. 3. 2. 1. Ya, Mas Putra, nomor 13 isinya adalah song. Ya. Baru level 3 udah muncul dia. Tapi tenang, meskipun dapat zonk di permainan ini, motor yang tadi tetap bisa dibawa pulang ya. Apa-apa. Sayang sekali. Ya. Mobilnya masih jauh sih, masih 2 level lagi. Tapi bisa nebak gak kira-kira di mana? Di level 5? Iya. 27? Hampir. Satu angka setelah 27. 28? 28, oh, betul sekali. Mari kita buka. 3, 2, 1. Itu dia. Ya, Mas Putra gak ngasih nama kayak tadi kali ini. Saat ini kok bisa nilai 226 juta, okay, 200 rupiah. Terima kasih, Pak Guru. Siap. Kita sering bikin episode tuh satu sekolah datang. Jadi lain ya, kali mungkin tempat Anda mengajar bisa datang ke sini 100 orang. Boleh ajak guru-guru di sana, siswa-siswa. Terima kasih buat semua peserta hari ini. Dan teman-teman yang mau ikutan, daftar dong. Gampang banget. Caranya satu tim ada 10 orang. Betul. Usia 18-45. Yang penting ekspresif banget. Suara lu habis, Rik? Enggak, Pak. Enggak bisa nyoblos lu ntar. Oke, okay, kita ketemu lagi besok di Super Deal Indonesia. Bikin gaya rame-rame.